Persidangan Dewan Negara memasuki minggu terakhir menerusi soal lisan, soalan mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA terus mendapat perhatian ahli Dewan. Begitu juga mengenai usaha untuk mempatenkan produk berpotensi masyarakat orang asli. Laporan penuh kita terus sahaja bersama Syahril Sarapudin di Lobi Parlimen. Silakan Syahril. Baik, terima kasih Farhatul. Seperti biasa, lintas langsung dari Parlimen, kita akan bawakan kepada anda beberapa tumpuan utama pada sesi soal jawab lisan pagi tadi. Dan seperti yang Farhatul kongsikan tadi, isu mengenai TPPA antara yang menjadi tumpuan juga hari ini kerana Malaysia perlu melipat gandakan hubungan perdagangan dengan ASEAN dan China jika TPPA gagal. Itu antara perkara yang telah pun ditekankan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, yang mana menurutnya walaupun keputusan mengenai pelaksanaan TPPA masih lagi tergantung, namun Malaysia akan terus mengambil langkah ke hadapan bagi memperhebat hubungan dagang dengan negara luar. Oleh kerana Malaysia ada kekuatan untuk menerajui dan menjadi pemimpin di hadapan dalam negara ASEAN, kita perkuatkan ataupun kita memperkasakan hubungan dagang dengan negara ASEAN dan kemudian kita melakukan pakatan antara China dan Rusia. Jadi kita pun ada perjanjian perdagangan dengan China. Jadi memang ASEAN China menjadi tumpuan kita. Rusia kita berdagang juga. Jadi dasar kita ialah kita berdagang dengan semua. Walaupun kita kuat dengan ASEAN, kuat dengan China, kita mahu juga berdagang dengan Amerika, Kanada, itu dasar kita. Walaupun dengan TPP, kalaupun berlaku, bukan makna kita ketepikan ASEAN. ASEAN memang nombor satu. China memang penting untuk kita. Jadi dengan tidak ada TPP ini, seperti saran Nabi Muhammad, memang lagi perlulah. Kalau sekarang saya selaku menteri dan rakan-rakan saya yang lain banyak bagi tumpuan pada ASEAN, maka kalau TPP tak jalan ini, lagi mustahaklah kita tingkatkan hubungan perdagangan, pelancongan, ya, pelaburan dengan negara ASEAN. Baik, Datuk Seri Mustafa turut maklumkan ketika ini 27% jumlah dagangan Malaysia adalah dari negara ASEAN, manakala perdagangan dengan China pula berjumlah 15.7%. Baik, satu lagi persoalan yang turut dijawab pada sesi pertanyaan jawab lisan adalah mengenai Akta Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah. Perlu dimuktamadkan terlebih dahulu sebelum sesuatu produk orang asli boleh dikomersilkan. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Insinyur Hamim Samuri telah pun maklumkan usaha yang disasarkan pada tahun depan itu bertujuan memberi perlindungan dan juga memelihara kepentingan orang asli yang merintis penggunaan sesuatu produk yang berpotensi. Kita perlu pelihara sumber kita, sumber inovasi kita atau inovasi kita sebelum kita boleh komersialkan. Sebab yang berlaku sekarang, hak milik ataupun pemilik pengetahuan orang kita, khususnya orang asli, sebab mereka menemukan beberapa spesies bagi tujuan tertentu seperti ubatan dan sebagainya. Tetapi yang berlaku sekarang ialah dipatenkan oleh pihak luar. Maknanya negeri-negeri lain, dan kita kehilangan hak paten. Dan ini kita sekaligus kita hilang kita kerugian nilai. Ujar beliau lagi, bagi mempatenkan sesuatu produk sebelum ia dikomersilkan, tiga pihak terlibat iaitu pemilik ilmu produk yang terdiri daripada orang asli, kerajaan negeri sebagai pemilik sumber dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM sebagai pemilik teknologi. Baik, beliau menjawab soalan Senator Isa Abdul Hamid ketika sesi soal jawab lisan pada pagi tadi. Dan para penonton sekalian, pada ketika ini seperti biasa Dewan berhenti rehat seketika dan akan kembali bersambung pada jam 2.30 petang nanti untuk perbahasan rang Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan Pindaan 2016. Banyak lagi intipati sesi soal jawab lisan dan juga sesi perbahasan hari ini kita akan bawakan pada segmen Parlimen 13 pada jam 11.30 malam nanti. Saya Syahril Sarapudin, kembali bersama Farhatul di studio.